Halo gengs, ketemu lagi sama gue di Unbox Unbox TV. Oke, kali ini gue bakal nge-review satu barang ya. Barang rumahan yang biasa digunakan untuk otomotif ataupun kebutuhan rumah tangga yang berhubungan dengan perobengan. Di sini namanya obeng insert ratchet screwdriver bits. Dia dari Tekiro ya. Brand ternama, pastinya dia kualitasnya bagus. Gue juga pertama kali ya lihat ini obeng, tapi bentuknya aneh ya. Jadi pertama gue kenapa bisa bertemu dengan si obeng model ini. Jadi gue pertamanya tuh mau ganti minyak rem ya di motor gue, cuman pakai obeng biasa tuh nggak bisa ya. Jadi setelah gue searching, ternyata ini nih barangnya ya yang dikhususkan untuk membuka mur yang susah dibuka. Maksud gue yang susah itu ya, yang perlu tenaga gede, kalau pakai ini jadi gampang. Nah, kita lihat di sini konten, jadi isinya ada tuh mur plus PH1, PH2, PH3. Nah, jadi PH3 tuh ukurannya ya, ini yang lebih gede PH3, PH2, PH1. Nah, usahakan ketika kalian mau membuka suatu mur itu harus disesuaikan ya PH-nya. Kalau nggak sesuai itu dia bakal slide guys, benar. Nah, kemudian obeng minusnya 6 mm, obeng persegi 8 ini 2,5, 3,4, 5,6. Nah, ini bacanya design to get into hard to reach areas. Jadi ini design untuk menjangkau area yang sulit. Nah, kan biasanya panjang ya sini, tet kalau sulit gitu masuk misal ke jalan, ini bisa gampang guys. Convenient ratcheting mechanism, jadi dia kayak kunci shock ya guys. Ada track high torque, jadi torsinya bisa besar. Gue contohin ya, kita buka aja dulu. Di sini kita dapat si pegangannya ya, terus ini si mata ininya, dia PH2 ya guys. Kemudian ada set mata ini ya, mata apa sih, mata obengnya ya, obeng plus ada yang satu ini PH1 ya. Lihat, satu itu lebih kecil guys, PH3 dia lumayan lebih gede. Obeng, mata obeng minus 6 tambahin 2.0 tuh, ini 8 lebih kecil, 3, 4, 5 sampai 6. Nah, kenapa tadi gue bilang dia itu mirip sama apa? Jadi pegangan kunci. Kunci apa? Kunci shock. Lihat ya. Itu bisa ada trek gitu loh. Nih. Jadi kan tuh bisa set. Ini gue senangnya untuk memindahkan arah, guys. Kita ke dia mencet yang ini ya, tet. Kita lihat, oh ya keras sebelah sini, cuman kita ketika oh misalnya juga, nah kalau ke kiri ya jadi melosai trek. Tuh kedengar nggak sih sulit lihatnya ya. Nah, saya pindahkan lagi. Tek.
sini jadi keras, ke sini jadi nah jadi bisa pindah-pindah, jadi bisa tet terus pas di si ininya ditekan tet, kalau mau mendorin kan ininya set ke sini tet, pas kayaknya track gue cobain ya, contoh ini guys, ini udah kesini ya guys, ini pastikan pH 1 ya guys. Nah ini megangnya kayak gini guys, nah dia kita lihat tuh kegeser guys, noh keren kan tuh itu, terus mau ngencengin tinggal lihat ke kiri, ke kanan ya, kanan tuh ngencengin, kalau ke kiri tek tuh. Udah keras guys, jangan keras nanti ya selek tuh, mantap guys. Ini dia atas soknya juga banyak tuh loh, jadi ini harganya tuh 70.000 ya, memang lumayan mahal ya, memang merek ternama, build-nya juga bagus, jadi ini sangat worth it untuk dibeli ya, untuk alat-alat rumahan. Di sini juga ada, jadi review gue ini barang oke. Dan apabila ente seorang yang suka ngeprek otomotif ataupun apa, ini sangat berguna guys, mantap. Jangan lupa guys subscribe untuk mendapatkan video-video yang mengunbox ataupun tips barang-barang yang berguna lainnya.